Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat koper? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan program koper dan tetap semangat dalam mengejar target kesuksesan bersama koper. Oke, sahabat koper yang luar biasa, pada kesempatan kali ini kami dari pihak manajemen PT Dwi Sukma Mitra Rotama akan memberikan informasi update terbaru seiring berkembangnya jaringan Mitra Koper. Dan kami dari PT Dwi Sukma Mitra Rotama tidak akan pernah berhenti berinovasi dan akan terus mendukung program para mitra koper agar dengan mudah dan cepat untuk mengejar target impian kesuksesan kita bersama. Oke, tanpa basa-basi, tanpa lama-lama, kami akan menyampaikan satu buah informasi yang sangat menarik, yang mudah-mudahan informasi ini akan menambah gairah semangat buat semua mitra koper. Karena program ini tiada lain dan tiada bukan adalah semata-mata untuk membantu, mendukung, mempermudah, meringankan kinerja para mitra koper untuk mencapai target impian semuanya. Oke, sahabat koper semuanya, saya akan sampaikan update informasi terbaru tentang munculnya basic program ya. Welcome to basic program. Apa itu basic program? Basic program adalah bagian dari kelengkapan marketing plan koper. Basic program adalah pilihan paket registrasi yang sangat terjangkau. Paket basic di sini cukup dengan modal Rp130.000 dan paket premium yang sudah berjalan dengan modal Rp250.000. Tujuan ditambahkannya basic program adalah semata-mata demi membantu meringankan kerja member yang aktif ya, sekaligus memberikan fasilitas untuk mempermudah masuk ke semua kalangan, baik kalangan bawah maupun kalangan atas. Nah, di sini akan mempermudah dan mempercepat pembentukan jaringan, mempermudah dan mempercepat naik peringkat. Secara otomatis akan menambah pertumbuhan omset repeat order secara signifikan, yang efeknya ke komisi repeat order, komisi VIP, juga komisi jenjang karir akan lebih besar dari sebelumnya. Bergabung dengan program basic, tidak berhak mendapatkan komisi promosi 19 generasi. Sekalipun di bawahnya ada yang bergabung program premium. Nah, daftar dengan paket basic, apa yang kita dapatkan? Karena paket basic sama dengan kita membeli satu slop si pulen atau aksa dengan harga konsumen ya. Harga konsumen Rotama Pulen atau Aksa Rp130.000 per slop. Jadi dengan membeli satu slop Rotama Pulen atau Aksa dengan harga konsumen Rp130.000, maka secara otomatis mendapatkan hak usaha yang dimana selanjutnya akan bisa mendapatkan harga member, yaitu Pulen dengan harga Rp105.000 atau Aksa dengan harga Rp105.000, dan begitu pula produk-produk yang lainnya otomatis mendapatkan harga member. Hanya saja di sini untuk join paket basic tidak berhak mendapatkan komisi 19 generasi. Adapun nanti Anda bisa upgrade ke program premium dengan cara membeli paket premium, dan secara otomatis komisi 19
generasi akan berjalan. Alhasil, di awal kita bisa bergabung dengan modal yang cukup murah, yaitu membeli satu slop Rotama Pulen atau Rotama Aksa dengan harga konsumen yaitu Rp130.000, maka secara otomatis gratis mendapatkan PIN register dan bisa menjalankan bisnis ini. Dan seiring waktu berjalan, kita bisa mengupgrade akun kita ke program premium yang modalnya Rp250.000. Nah, harga tiket basic program di sini tadi sudah disampaikan, yaitu Rp130.000 merupakan itu paket basic untuk harga member atau user. Adapun untuk harga stokis mendapatkan diskon Rp5.000 dari per paket basic. Adapun stok center mendapatkan diskon Rp10.000 dari satu paket basic. Nah, alhasil di sini jika stokis order melalui stok center, maka stokis berhak mendapatkan diskon Rp5.000 dari per paket. Stok center pun secara otomatis akan mendapatkan selisih penjualan sebesar Rp5.000 dari per paket. Nah, cara mendaftarkan paket basic cukup dari akun sponsor atau akun upline yang memiliki tiket, yang memiliki PIN paket basic. Jadi, paket basic ini tidak menggunakan kartu registrasi seperti paket premium, melainkan menggunakan PIN virtual yang bisa ditransfer antar member di sini ya. Bagaimana cara mendapatkannya? Nanti akan muncul panduan, tinggal disimak saja. Bagaimana cara mendapatkan paket basic di sini? Tidak beda atau sama dengan cara order produk yang lainnya. Hanya saja di sini yang didapatkan adalah bukan kartu registrasi, melainkan PIN tiket registrasi yang akan secara otomatis masuk ke akun Anda di saat Anda melakukan order ke pusat. Dan setelah masuk ke akun Anda, ke akun stokis atau stok center, maka stokis dan stok center dia bisa mentransferkan ke akun orang yang mau mendaftarkan mitra ya. Nanti panduannya Anda tinggal menyimak saja supaya lebih jelas lagi. Oke, sahabat koper semuanya, di sini dengan munculnya paket basic program, semoga di sini bisa menjadi wasilah jembatan untuk mempermudah dan mempercepat mencapai peringkat impian Anda ya. Jadi yang namanya breakaway itu hanya sementara dan akan cepat naik peringkat, karena dengan program basic, di saat Anda kena break hari ini, besok Anda sudah bisa naik peringkat. Kenapa? Karena dengan mudah dan murah orang bisa bergabung dan akan mendorong kepada kita untuk mempercepat naik peringkat. Gitu sahabat koper semuanya, mari kita simak dengan seksama di sini bagaimana cara menggunakan PIN registrasi tadi ya. Nah, ini cara ordernya tidak beda seperti order produk yang lain atau paket register yang premium, sama ya seperti ini panduan ordernya. Adapun nanti akan ada panduan bagaimana cara mentransfer ya. Pertama kita lihat di daftar serial registrasi basic. Nah, daftar serial registrasi basic. Jadi setelah order, di saat
serial registrasinya sudah masuk ke akun Anda, maka di situ Anda sudah bisa mentransferkan ke member lain. Tapi jika tiket didapat dari kiriman member lain, tidak akan bisa ditransferkan kembali, melainkan harus dipakai untuk meregistrasikan downline kita. Nah, ini cara panduan transfernya ya. Kita flashback sebentar biar lebih mudah ya. Nah, di sini ada menu kirim tadi ya. Ada menu kirim, langsung nomor username tujuan yang mau menerima. Di situ tinggal masukin nomor serial akun yang akan mengirim ya. Akun yang akan mengirim. Langsung kirim, maka secara otomatis akan masuk ke akun penerima. Setelah masuk ke akun penerima, maka si akun yang menerima tersebut sudah bisa mendaftarkan member. Nah, ini cara mentransferkannya seperti ini ya. Ada menu kirim di sini ya. Jadi ini adalah quantity serial number basic ya. Nah, di sini kita bisa transfer satu per satu. Pendaftaran member basic, untuk mendaftarkan member basic, masuk ke menu jaringan, kemudian pilih posisi dan klik tombol basic untuk pendaftaran member basic. Nah, ini contohnya, kita masuk ke diagram jaringan. Setelah masuk diagram jaringan, maka di situ akan ada pilihan, ada dua warna, ada warna ungu, ada warna biru ya. Warna ungu adalah paket basic ya. Nah, di sini tinggal pilih paketnya. Ya. Nah, di saat kita pilih paket di sini, paket basic. Nah, masukin tiket. Nah, ini adalah nomor tiket ya, atau nomor PIN registrasi basic. Ambil satu, maka begitu dikirim, klik kirim registrasi di sini, maka secara otomatis PIN serial basic yang ada di akun Anda akan berkurang satu ya. Itu. Oke, ini kita kirim. Sorry, ini jaringannya agak lemot ya. Nah, maka di sini secara otomatis akan setelah diregistrasi akan muncul di jaringan ya. Barusan yang didaftarkan atas nama siapa? Atas nama ini basic member ya, ini contoh basic member, maka akan muncul dengan jenis warnanya yang berbeda dari premium. Jadi perbedaan reguler dan basic atau premium dan basic terdapat pada biaya pendaftaran sebesar Rp130.000 dengan pembelian paket pendaftaran member basic. Dan tipe member basic tidak memberikan bonus 19 generasi kepada jaringan generasi sponsor di atasnya. Untuk fasilitas lainnya seperti bonus dan syarat jenjang karir sama seperti tipe member yang premium. Nah, ini member basic otomatis di sini ya, ada ininya apa, ada tandanya ya. Dan kita bisa mengupgrade. Nah, cara mengupgrade-nya bagaimana? Tinggal klik ke upgrade akun di sini. Masukin serial number apa yang ada di kartu premium tadi, tinggal kirim. Maka setelah di-upgrade di situ, maka otomatis akun Anda berubah menjadi akun premium atau akun reguler ya. Akun reguler berubah tadi di sini ya. Gitu. Nah, tadi warnanya kalau yang basic tadi kan warnanya beda ya, warnanya ungu. Tadi di sini warnanya ungu, sekarang berubah jadi hitam karena akunnya sudah di-upgrade menjadi akun reguler atau premium ya.
Nah itu. Oke, sahabat koper yang luar biasa, itulah yang kami sampaikan informasi ini. Semoga menambah semangat buat kita semua, mempercepat dan mempermudah mengejar target impian kita. Dan semoga PT Dwi Sukma Mitra Rotama tetap terus mendukung dan berinovasi terhadap program koper, agar kita semuanya bisa mendapatkan atau mengambil penghasilan yang ditawarkan oleh sistem koper. Itu saja yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Atau subscribe ya di sini. Nyalakan loncengnya, silakan. Dan buat Anda yang butuh informasi terus-menerus ya, jangan sungkan-sungkan. Klik subscribe-nya ya, subscribe di situ. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.